Kemantapan hala tujuh pengajian tinggi di Malaysia jelas diperincikan, terpahat di dalam tujuh teras strategik yang tergaris di bawah Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara, PSPTN. Langkah merealisasikan teras-teras ini difokuskan melalui pelaksanaan 18 agenda kritikal. Teras pertama, meluaskan akses dan meningkatkan equity. Bagi mempertingkat akses dan equity, serta tidak menafikan peluang meneruskan pengajian di peringkat tertinggi, agenda kritikal untuk mempertingkatkan moral insan di bawah teras pertama dijana dengan penyaluran beasiswa berprestij serta kemudahan pembiayaan lain beasiswa pelajar cemerlang, pinjaman pelajaran dan program-program bantuan keuangan. Skim beasiswa berprestij yang lebih menarik diperkenalkan untuk menggalakkan pelajar cemerlang mengikuti pengajian dalam negara, di samping untuk mengurangkan penghantaran pelajar-pelajar cemerlang ke luar negara. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menyerlahkan lagi image quality IPTA. Malaysia, sebuah negara yang sedang membangun menuju kelestarian dalam sektor pengajian tinggi, memerlukan lebih ramai saintis dan penyelidik dalam bidang sains tulen dan teknologi seperti sains kimia, sains fizik, sains biologi, matematik dan seni bina. Sementara itu, pusat-pusat kecemerlangan IPTA yang berperanan melahirkan tenaga akademik serta saintis pelapis dalam bidang-bidang yang boleh dianggap kritikal dan menjadi keperluan negara kurang menarik minat pelajar cemerlang. Senario ini menjejaskan kemampuan negara dalam beberapa agenda kritikal, termasuk sasaran 60,000 PhD dalam tempoh 15 tahun dari tahun 2008, sebagaimana diinspirasikan dalam My Brain 15, serta melahirkan 100 RSE, Researchers, Scientists, Engineers bagi setiap 10,000 tenaga kerja menjelang tahun 2020. Selaras dengan hasrat yang dicita, pemangkin bagi menggalakkan pelajar cemerlang meneruskan pengajian dalam bidang-bidang ini di institusi pengajian tinggi awam dalam negara, mulai sesi pengambilan 2009-2010 diperkenalkan beasiswa khas tenaga akademik IPTA. Program ini ibarat serampang dua mata dengan bermatlamatkan untuk menarik pelajar cemerlang mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama, khususnya dalam bidang sains tulen di universiti dalam negara, menyediakan sumber tenaga akademik dalam bidang-bidang sains tulen dan bidang kecemerlangan IPTA. Bagi menjamin kejayaan dan keberkesanan program beasiswa khas tenaga akademik IPTA, kriteria pemilihan akan dihalusi. Calon-calon adalah terdiri dari pelajar di semester 1 tahun pertama IPTA yang merupakan pelajar-pelajar cemerlang lepasan asasi, matrikulasi dan STPM yang juga telah mencapai keputusan cemerlang di peringkat SPM akan bersaing merebut beasiswa berprestij ini, yang mana permohonannya akan dibuat secara online dalam tempoh kemasukan ke IPTA. Kriteria utama adalah memiliki merit akademik yang cemerlang, iaitu CGPA sekurang-kurangnya 3.30 dengan merit pemilihan sebanyak 70%, di samping kriteria lain seperti latar belakang sosioekonomi 10%, kokurikulum 10% dan melepasi proses temuduga 10%, yang merupakan faktor penentu seseorang untuk berjaya menjadi pemegang beasiswa tajaan Kementerian Pengajian Tinggi ini. Beasiswa ini mempunyai beberapa elemen utama keistimewaan, di mana pelajar yang dapat mengekalkan kecemerlangannya pada setiap semester di peringkat ijazah pertama berpeluang untuk mengikuti pengajian di universiti terkemuka luar negara dalam tempoh tidak melebihi 1 tahun dengan mengambil kira pindahan kredit pada tahun kedua atau ketiga pengajian. Pembiayaan penuh dibekalkan kepada yang berjaya ditawarkan beasiswa ini sepanjang tempoh pengajian di dalam dan luar negara. Bagi terus menjayakan program ini, IPTA perlu membuat persediaan dari segi hubungan kerjasama dengan universiti luar negara dalam bidang-bidang yang dinyatakan di atas sebelum tempoh tahun 2010 berakhir. Kesediaan universiti luar negara mesti diperoleh
agar hasrat pelajar tajaan mengikuti pengajian ke luar negara tidak terjejas apabila mereka telah melayakkan diri masing-masing. Beasiswa khas tenaga akademik IPTA ini membuka satu dimensi baru bagi IPTA. Program yang dirancangkan ini mampu menaikkan imej IPTA negara ini. Pengiktirafan melalui program kerjasama yang diadakan dengan universiti luar negara membuktikan bidang-bidang kecemerlangan yang ditawarkan di IPTA setanding dengan universiti terkemuka luar negara. Beasiswa khas tenaga akademik IPTA ke arah kesinambungan kecemerlangan IPTA. Kementerian Pengajian Tinggi meneraju kegemilangan ilmu.